بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه الحمد لله. Kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa. Di pertemuan yang lalu kita membahas sampai di ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar menunaikan amanat kepada mereka yang berhak. Kemudian jika engkau hendak memutuskan sesuatu, menghukumi sesuatu bainan nas di antara umat manusia, antahkumu bil adli, agar engkau menghukuminya atau memutuskan sesuatu itu dengan adil. Dan kita sudah bahas apa makna keadilan, yaitu meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak melebihi dan tidak mengurangi hak orang lain. Makna adil yaitu membela orang yang benar dan memberikan hukuman kepada mereka yang salah. Membela orang yang benar walaupun dia tidak bukan teman kita, dan menyalahkan atau menghukumi orang yang salah walaupun dia teman kita. Itu namanya keadilan, tidak memandang bulu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-58 memerintahkan seseorang untuk berlaku adil, berkaitan dengan ayat berikutnya yaitu 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-59, hai orang-orang yang beriman, atti'ullaha wa atti'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah, kemudian taatlah kalian kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini kita bisa mengetahui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ketaatan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, atti'ullaha wa atti'ur rasula. Jadi siapa yang hanya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu taat kepada perintah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua orang yang beriman untuk taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ayat yang sebelum ini, beberapa ayat memang di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bentuknya berbeda. Kalau di ayat sebelum ini kita pernah membahasnya dulu, di ayat
Di ayat ke-32 surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ati'ullaha war rasula." Katakanlah ati'ullaha war rasula. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan di surat An-Nisa ini. Ati'ullaha wa ati'ur rasula. Hanya perbedaannya di surat Al-Baqarah atau di beberapa surat yang lain tidak ada pengulangan kata ati'u. Jadi ati'ullaha war rasula atau ati'ullaha wa rasulahu. Kalau di dalam ayat ini ati'ullaha wa ati'ur rasula. Ahli tafsir mengatakan kalau ati'ullah bedanya ati'ullaha war rasula atau ati'ullaha wa rasulahu dengan ati'ullaha wa ati'ur rasula, perbedaannya kalau ati'ullaha war rasul, taat kamu kepada rasul itu berkaitan dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketaatan kamu kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketaatan, perintah ketaatan kepada Rasul yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan sesuatu kepada Rasulnya dan Rasulnya memerintahkan kepada umatnya dan umatnya wajib mentaati Rasulnya karena Rasul itu menjalankan atau menyampaikan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dalam ayat ini ati'ullaha wa ati'ur rasula, ketaatan kepada Rasul itu mandiri, tidak terkait dengan perintah-perintah, dalam tanda kutip, tidak terkait dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib disampaikan oleh Rasul tadi kepada umatnya. Artinya, jika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu kepada kalian yang tidak berkaitan dengan ayat-ayat Allah pun di dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian, hai umat Muhammad SAW, wajib taat kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun perintah Nabi Muhammad SAW itu tidak berkaitan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ayat yang sebelumnya adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini menunjukkan kemandirian perintah itu untuk khusus untuk Nabi Muhammad SAW, ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun perintahnya tidak berasal dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya pasti diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan bahwa setiap perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari Nabi, tidak berasal dari wahyu, tidak mungkin bertentangan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, sebab perintah Nabi Muhammad itu direstui oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar setiap umatnya mentaati perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai kepanjangan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan penjelas bagaimana cara manusia itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjelaskan bagaimana besarnya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mandat kepada Nabi Muhammad SAW
untuk memerintah dan mencegah umat manusia dalam melakukan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Harus sesuai dengan perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mandat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan bukti kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya sebagian dari tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian muncul karena keinginan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kiblat kita dalam melakukan sholat. Di dalam ayat disebutkan tadinya kiblat itu menuju ke Baitul Maqdis, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami telah melihat wajahmu yang sering bolak-balik menatap ke langit. Di dalam tafsir disebutkan karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hati kecilnya menginginkan supaya arah kiblat itu dirubah ke arah Ka'bah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan arah kiblat ke arah Baitul Maqdis sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan arah kiblat itu ke arah Ka'bah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Nabi itu selalu menghadap salat, ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis tapi di belakang Ka'bah. Jadi dia menghadap kedua kiblat sekaligus, menghadap ke Ka'bah dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dia tidak bisa menghadap ke arah Ka'bah lagi, padahal keinginan hatinya kiblat itu ke arah Ka'bah. Kemudian Nabi selalu menanti-nanti kapan Allah Subhanahu Wa Taala merubah arah kiblat itu dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Kemudian turunlah ayat itu, ditekankan di dalam ayat itu, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, maka kami Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada lam lazimah, falanuwalliyannaka, dan ada nun juga untuk takkid atau kepastian, qiblatan, pasti kami akan memindah arah kiblat tardaha, yang kamu inginkan, yang kamu ridhoi, hai Muhammad, yang kamu inginkan. Ini menunjukkan besarnya kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan besarnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setinggi-tingginya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggikan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa. Sudah sepantasnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai diriku lebih dari jiwanya sendiri. Lebih dari jiwanya sendiri. Bayangkan, kita diminta mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta kita kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, kepada harta kita, bahkan kepada diri kita sendiri. Kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW, atau jika tidak demikian, la yu'min, tidak sempurna iman kita. Kita sholat sampai ribuan rokaat setiap hari, belum sempurna
iman kita jika kita belum mencintai dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diwujudkan dengan ketaatan dan pengagungan terhadap perintah-perintah Nabi Muhammad dan kepada pemberi perintahnya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Pertama, taat kamu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa atiur rasulah, dan taatlah kamu kepada Rasul, yaitu menjalankan perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua itu muncul dari Rasul, dan yang muncul dari Rasul tidak mungkin bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum, kata wa ulil amri minkum tidak ada kata ati'u lagi, tidak ada wa ati'u ulil amri minkum. Ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri ini tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kepada Rasul, dan tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perintah taat kepada ulil amri ini tidak mandiri seperti perintah taat kepada Rasul. Ati'ullaha wa ati'ur rasul, tidak wa ati'u ulil amri minkum, tapi waw atafnya wa ulil amri minkum tanpa ada kata ati'u lagi. Kata ahli tafsir menunjukkan ada isyarat bahwa ketaatan kepada ulil amri ini yang berasal, perintah-perintahnya yang berasal dari Rasul dan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ulil amri itu memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Rasul dan perintah Allah, maka kita tidak wajib mentaatinya lagi. Siapa ulil amri itu? Uli itu dari kata wali, waliul amr. Waliul amr itu yang berwenang mengatur hidup kita. Orang-orang yang berwenang atau memimpin, mengatur urusan kehidupan masyarakat, itu yang dinamakan ulil amri. Ada yang mengatakan ulil amri itu adalah pemerintah, ada yang mengatakan ulil amri itu adalah hakim, ada yang mengatakan ulil amri itu adalah ulama. Yang jelas ulil amri itu orang-orang yang diberi kekuasaan atau wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ulil amri minkum, dari kalian, yaitu yang ada di antara kalian yang disepakati untuk mengatur hidup masyarakat. Perintah taat kepada ulil amri ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi siapa yang tidak taat kepada ulil amri, maka dia tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah memerintahkan kita semua sebagai orang yang beriman juga taat kepada aturan-aturan yang telah disepakati, ditetapkan oleh orang-orang yang berwenang di dalam mengatur kehidupan pada suatu masyarakat. Ada kata uli di sini berarti bukan satu orang. Kalau uli itu jamak dari wali. Ada yang mengatakan kalau uli itu berarti suatu lembaga. Nah, ada juga yang mengatakan lembaga itu adalah kepemerintahan tadi. Ada juga yang mengatakan uli di sini yaitu orang yang walaupun itu satu orang tapi dia memiliki wewenang yang bermacam-macam di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nah, ulil amri ini harus kita taati walaupun kadang-kadang apa yang ditetapkannya tidak kita sukai. Tapi ketika itu sudah merupakan keputusan ulil amri, orang yang berwenang di dalam masyarakat, maka kita tetap
harus taat, dan ketaatan kita kepada ulil amri itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah taat kepada ulil amri adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, coba kita bayangkan di dalam kehidupan manusia itu pasti mengalami perkembangan. Perkembangan zaman yang dulunya mungkin di zaman Nabi Muhammad SAW itu tidak ada sesuatu yang belum terjadi. Contohnya seperti lalu lintas saat ini. Di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada lalu lintas, tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau. Kita bayangkan kalau setiap orang hanya berpikiran saya hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul yang tidak ada di ayat Al-Quran, tidak ada di hadis, maka tidak akan saya ikuti. Coba kita bayangkan, lalu lintas ini bisa kacau, bisa terjadi kecelakaan di mana-mana, bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Kita mungkin bisa membahayakan hidup kita, dan yang lebih parah lagi, kita bisa membahayakan hidup orang lain. Ketika ulil amri di tempat kita menetapkan aturan-aturan dalam berjalan, dalam lalu lintas, maka pada saat itu kita juga harus wajib mentaatinya, karena dia berwenang, memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat supaya berjalan dengan baik, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ada orang Islam, sholat 5 waktu gak pernah ketinggalan, ngaji tidak pernah ketinggalan, hadir majelis taklim, tapi lampu merah dia langgar, berarti dia tidak sempurna imannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia melanggar lampu merah? Padahal itu telah ditetapkan oleh ulul amri, dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ulil amri. Taat kepada lampu merah bagi orang yang beriman itu mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebab perintah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang sudah ditutup jadi satu jalur, tidak boleh kita menjalaninya, melawan arah itu termasuk tidak taat kepada ulil amri. Tidak taat kepada ulil amri berarti tidak taat kepada salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak sempurna ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ulil amri itu melakukan itu untuk kepentingan dirinya, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan kita dengan ulil amri ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita taat sepanjang hal-hal yang ditetapkan oleh ulil amri itu tidak bertentangan dengan yang ditetapkan oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat bersabda, la ta'atul makhluk fi ma'siyatillah, atau kama qala Nabi Muhammad SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan kita taat kepada ulil amri, hukumnya wajib. Tapi ketika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan kepada mereka menjadi haram. Tidak diperbolehkan taat kepada mereka, karena pada hakikatnya taat kepada ulil amri itu berkaitan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ulil amri itu mengajak kita bermaksiat kepada Allah, maka makna ulil amri di sini sudah kropos, sudah kosong dari esensinya, dan kita tidak boleh mentaatinya. Itu sebabnya saya katakan di ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu mengingatkan, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, jika kamu ingin menetapkan hukum di antara umat manusia, maka hendaklah kamu
menetapkannya dengan adil ini sebetulnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang berwenang di dalam suatu masyarakat. Perintah kepada yang objek yang dipimpin, yaitu kita yang dipimpin oleh ulil amri, perintahnya adalah taat kepada ulil amri tadi. Begitu juga dalam hal kehidupan sehari-hari, umpamanya ketaatan dalam wabah corona ini, umpamanya masih dalam suasana wabah corona, perintah dari ulil amri dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan melaksanakan perintah Rasulullah SAW ketika terjadi wabah, maka kita hendaklah berdiam di rumah. Ini merupakan perintah dari ulil amri, dan ketika kita taat, maka kita mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang semua itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian fa in tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, terjadi suatu perbedaan, yaitu terjadi suatu perbedaan dalam memahami atau memutuskan sesuatu yang dalil-dalilnya di dalam ayat atau di dalam hadis itu tidak tegas, tidak terlihat nyata, sehingga menimbulkan persepsi di dalam ayat tadi, menimbulkan perbedaan pemahaman. Kalau kamu memiliki perbedaan tentang sesuatu, farudduhu ilallahi warrasuli, maka kembalikanlah perbedaan tadi kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Kalau dulu di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW, mereka para sahabat kembali kepada Rasulnya Muhammad SAW, langsung kembali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau di masa ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu kembali kepada Al-Quran, kembali kepada kitab, kita kembalikan kepada kitab Al-Quran, kembali kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yaitu kembali kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembalikan segala perselisihan itu kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian ulama mengatakan diantaranya kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris-pewarisnya para nabi. Nah, kita bisa jika memiliki perselisihan atau mendapati perselisihan atau perbedaan pendapat, mengembalikan perbedaan tadi kepada Allah dan kepada Rasulnya melalui para pewaris Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama yang benar-benar mewarisi, bukan cuma sekedar mendapat titel ulama saja dari masyarakat, tapi dia jauh dari sifat-sifat ulama, tapi ulama yang benar-benar mewarisi Nabi Muhammad SAW, mewarisi akhlak, ilmu, sifat-sifat para Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ada di setiap zaman. Nah, kalau kita tidak mendapatinya, kita bisa mengembalikan juga kepada buku-buku yang ditulis oleh para salafus saleh, yang terdahulu, orang-orang saleh, para ulama yang mendahului kita. Mereka menulis buku-buku yang bisa menerangkan
atau merincikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya di dalam kehidupan ini. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, dia mengatakan, jika kamu menemukan suatu keraguan di dalam hidupmu dalam memutuskan sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran. Kalau engkau tidak mendapati penyelesaiannya di dalam Al-Quran, kembalikan kepada sunnah-sunnah Nabi, hadis Rasulullah SAW. Kalau engkau belum bisa juga menemukan jawabannya atau penyelesaian dari apa yang menjadikan kamu ragu, kembalikan kepada kitab-kitab para salaf saleh yang terdahulu, kitab-kitab para ulama. Kembalikan kepada kitab Al-Ghazali, kembalikan kepada kitab-kitab ulama yang terdahulu, seperti Imam Nawawi, seperti Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad sendiri, dan kitab-kitab yang lainnya. Kemudian, jika engkau masih belum mendapati jawabannya, kata beliau, sodorkan kepada hawa nafsumu. Nah, ini perlu ketelitian. Apa maksud sodorkan kepada hawa nafsumu? Sodorkan kepada hawa nafsumu, jika hawa nafsumu itu condong kepada apa yang kau pilih, maka justru lakukan kebalikannya. Tinggalkan itu. Jika hawa nafsumu ketika kau sodorkan apa yang kau pilih itu dia menolak, maka pilihlah hal itu. Itu menunjukkan yang kau pilih itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hawa nafsu itu cenderung memenuhi syahwat, bukan dia cenderung bebas, tidak mau terikat dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, bukan mengembalikan semua permasalahan itu kepada selainnya, kepada selain Allah dan kepada selain Rasul. Tidak mengembalikan permasalahan itu kepada hal-hal yang lainnya yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sudah mengembalikan segala permasalahan yang kau hadapi, segala perselisihan yang kau hadapi, segala perbedaan yang kau hadapi di antara kalian, engkau mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjelaskan apa yang diridhai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Makanya ayat ini disebutkan, farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian termasuk mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, dikaitkan mengembalikan perselisihan ini atau perbedaan ini kepada Allah dan kepada Rasul, itu dengan keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir, karena jalan keluar dari kehidupan dunia ini, jalan keluar dari segala ujian dalam menjalani dunia ini, tidak ada lain adalah Allah, Rasul, dan orang-orang yang mewarisinya, mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jalan keluar. Kalau kita memang benar-benar beriman kepada Allah, maka kembalikan segala sesuatu kepada Allah, dan Allah memerintahkan kita juga mengembalikannya kepada Rasul, kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka setiap mendapati masalah membuka Al-Qur'an, dan mereka mendapati jawaban dari seluruh permasalahan mereka ada di dalam Al-Qur'an, karena keterikatan hati mereka kepada Al-Qur'an. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, siapa yang memiliki Al-Qur'an, bagaimana mereka
siapa yang memiliki Al-Quran, siapa yang diberi Al-Quran, bagaimana masih mencari kitab yang lain. Kalau kita mungkin belum bisa mengalami apa yang dialami mereka, tapi mereka orang-orang yang betul-betul meneliti Al-Quran, bukan cuma sekedar meneliti, merenunginya, mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan hakikat dari apa yang mereka baca, sehingga mereka ini menemukan semua jawaban hidup mereka ini ada di dalam Al-Quran. Walaupun pada hakikatnya Al-Quran itu memang pegangan bagi setiap orang yang beriman. Nabi sendiri mengatakan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu, aku tinggalkan kepada kalian jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua ada dua riwayat. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnati wa sunnati, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harusnya kita mengembalikan semuanya kepada kitab Allah dan kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah kitab Allah dan itrati, kitab Allah dan itrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita juga harus mengembalikan segala sesuatu kepada mereka yang mewarisi sifat-sifat ilmu dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu'minuna billahi wal yaumil akhiri, dan beriman pula kepada hari akhir, karena di hari akhir itu setiap apa yang kita lakukan di dunia ini kita akan melihat balasannya di hari akhir nanti. Dunia ini mazra'atun lil amal. Dunia ini tempat kita bercocok tanam amal perbuatan. Sedangkan akhirat adalah tempat kita panen. Kalau kita menetapkan sesuatu setelah kita mengembalikannya kepada Allah dan kepada Rasul, kepada Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, itu menunjukkan bahwa kita dalam menjalani hidup ini tidak gegabah memutuskan sesuatu hanya dengan rasio kita sendiri, atau hanya dengan logika kita sendiri, atau bahkan memutuskan sesuatu sesuai dengan syahwat kita, sesuai dengan ego kita. Maka ini akan mengakibatkan kita nanti menyesal di hari akhir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika engkau beriman kepada Allah yang melihat segala pilihanmu, segala pendapatmu, segala keputusanmu, dan engkau beriman kepada hari akhir, yang di hari itu setiap pilihan, keputusan yang kau perbuat di dunia ini akan kau lihat dampaknya di hari akhir nanti. Kalau engkau beriman kepada Allah dan kepada hari akhir ini, maka ciri-ciri imanmu, ciri-ciri kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, kamu mengembalikan segala sesuatu yang berbeda, pendapat yang berbeda kepada Allah, kepada Rasulnya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, sebab yang demikian itu khairun, lebih baik, wa ahsan, dan lebih utama, ta'wila, akan lebih utama dan lebih baik bagi dirimu akibatnya. Takwil dari semua itu, akibat dari semua itu akan lebih baik dan akan lebih indah bagi dirimu jika kamu mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga engkau akan menjalani hidup ini termasuk orang-orang yang dipandang Allah subhanahu wa ta'ala dengan pandangan ridhonya, dan keterikatan kamu dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam memutuskan hidupmu akan mengantarkan kebahagiaan bagi kamu nanti di hari manusia semua
dibangkitkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Syaban ini, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, kedekatan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, yang mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita termasuk mereka yang mengembalikan segala sesuatu kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan dijadikan kita termasuk mereka yang benar-benar memiliki keimanan kepada Allah dan kepada hari akhir. Dijadikan hari akhir kelak, hari kita dibangkitkan, adalah hari yang mengakibatkan kita mendapat keutamaan dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna, fatub 'alaina tauba taghsil li kulli hauba, wastur lana al-'awrati wa amin ar-ru'ati, واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum.